Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala al-habibil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati bapak-bapak wakil rektor, tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Ketua Ta'mir Masjid, hadirin hadirat jamaah fardu subuh, bil khusus adik-adik mahasiswa mahasiswi, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Man shallas subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, dapat pahala seperti salat sepanjang malam. Berarti kita sudah salat sepanjang malam, tapi tetap besok malam tahajud. Jangan karena sudah sholat subuh berjamaah lalu tidak lagi tahajud. Apalagi yang memang tak pernah tahajud. Dan ini dijadikan alasan. Besok kalau ada orang membangunkan dia, bangun sholat tahajud. Man sholat subha fi jama'ati, faka'annama sholat layla kullah. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah. Dalam hadis yang lain, siapa yang salat subuh berjamaah, maka sampai petang sampai malam nanti dia akan mendapatkan zimmatillah, tanggungan. Makna tanggungan, dipelihara, dijaga Allah zahir dan batin. Kalaupun dia mati hari itu, matinya dalam istiqamah dan husnul khatimah. Tapi dalam hadis ini cuma tiga ustaz. Idza haddatsa kadzaba, bicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji ingkar. Wa idza tumina khana, kalau diberi amanah berkhianat. Dalam hadis lain, kalau sudah dilihat orang salat subuh berjamaah, insyaallah diselamatkan dari nifaq, kemunafikan dalam hatinya. Munafik diambil dari tiga huruf, nafaqa, nafaq, tunnel, terowongan. Dua pintu, ada pintu masuk, ada pintu keluar. Punya dua wajah, berbeda zahir, berbeda batin. Tapi salah satu tanda adalah pada sholat subuh. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari sifat munafik. Makanya perempuan-perempuan kalau mau dapat suami yang selamat dari munafik, inilah dia pasukan sholat subuh ini. Selesaikan aja dulu 8 semester. Imam Abu Ja'far Al-Barzanji menulis dalam syairnya, walamma tamma min hamlihi, ketika sempurna hamil Aminah, syahrani dua bulan, ala ashhuril aqwalil marwiyah, menurut riwayat yang masyhur, tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah, meninggallah abuhu, bapaknya, bapak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdullah, Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay, di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Ketika itu usia Nabi 2 bulan dalam kandungan. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun lahir, dibesarkan dalam peluk cium kasih sayang Aminah. Lalu kemudian pada usia lebih kurang 4 tahun dibawa lagi ziarah ke makam ayahnya. Dan dalam perjalanan pulang dari ziarah itu meninggal pula Aminah. Apa pelajaran yang ingin diambil dari kematian ayah dan ibu Nabi ini? Banyak analisa sesuai dengan ilmu orang masing-masing. Bagi psikolog yang katanya pengaruh akal manusia itu dipengaruhi 4, maka kata mereka manusia ini berpikir itu dipengaruhi oleh pertama ayah, yang kedua ibu, yang ketiga bacaan, yang keempat lingkungan. Maka Allah ingin membersihkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari 4 ini.
Apakah akal Nabi Muhammad itu dipengaruhi oleh ayahnya? Tidak, karena dia tidak sempat bertemu. Apakah Nabi Muhammad SAW itu akalnya dipengaruhi oleh ibunya? Tidak, karena 4 tahun sudah meninggal dunia. Apakah Nabi Muhammad SAW itu dipengaruhi oleh bacaannya? Tidak, karena Nabi tidak bisa membaca. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum, Allah yang mengutus dia kepada umat yang ummi, la yaktub wa la yaqra, tak menulis dan tidak membaca. Minhum, dan dia bagian dari mereka, dia juga tidak bisa tulis baca. Apakah Nabi Muhammad SAW itu dipengaruhi oleh lingkungannya? Tidak, karena di lingkungannya zina begitu bebas, tipu muslihat, dan dia tetap dengan jati dirinya bergelar Al-Amin, orang yang paling amanah menurut para psikolog. Tapi ada analisa lain. Mengapa ayahnya meninggal ketika dia berusia 2 bulan dalam kandungan, dan belum sempat pula dia mendapatkan kasih sayang seorang ibu, di situ pula dia meninggal dunia ibunya saat dia berusia 4 tahun. Maka salah satu analisanya adalah Allah ingin menjaga Nabi Muhammad SAW tidak sempat durhaka pada ayah dan ibunya, karena orang yang durhaka tak layak menjadi rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sehebat-hebatnya bapak Nabi Ibrahim bernama Azar, apa kata Azar? Wa idz qala Ibrahim li abihi Azara, ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, atattakhidhu asnaman alihah, mengapa engkau menjadikan berhala ini sebagai tuhan wahai bapakku Azar? Apa jawab Azar? La illam tantahi, kalau kau tidak berhenti menceramahi saya, la arjumannaka, aku lempar engkau pakai batu, wahjurni maliya, tinggalkan aku untuk waktu yang sangat lama, pergi sana, kata Azar. Apa jawab Nabi Ibrahim alaihissalam? Salamun alaika, selamat untukmu wahai ayahku Azar. Aku akan memohonkan astaghfirullahaladzim rabbi, memohonkan ampun kepada Allah dosa-dosamu supaya diampunkan Allah. Innahu kana bi hafiyah, sesungguhnya Allah amat sangat sayang dan mengabulkan doa-doa. Nabi Ibrahim sempat bertemu dan tidak melawan. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beda dengan Nabi Ibrahim. Allah buat Ibrahim tidak melawan, tapi ayahnya menjadi durhaka kepada anak. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dua-duanya dijaga Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad dijaga sehingga tidak sempat durhaka kepada Abdullah dan Aminah, dan Allah pula menjaga Abdullah, menjaga Aminah, sehingga tidak sempat menyakiti manusia yang paling mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak memilah-milih nabi-nabi, karena kita memang tidak boleh, la nufarriqu baina ahadin mir rusulih, kita tidak boleh membeda-bedakan antara satu nabi dengan nabi yang lain. Lalu yang membedakan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dari cara panggilnya saja berbeda. Kalau Nabi Adam dipanggil Allah, ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Nabi Yahya dipanggil Allah, ya Yahya, khudzil kitaba biquwwah. Nabi Isa dipanggil Allah, ya Isa, inni istafaituka 'alan nas. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak pernah manggil dia ya Muhammad. Allah panggil dia dengan dua sebutan. Pertama, ya ayyuhar rasulu balligh, wahai rasul. Dalam panggilannya yang lain, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar. Bukan kita yang membedakan, Allah yang membedakan cara panggilan untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan berdoa. Kalau Nabi Musa alaihi salam, dia yang berdoa, rabbisrahli sadri, lapangkan dadaku, wayassirli amri, mudahkan urusanku. Tapi Nabi Muhammad tidak berdoa, Allah langsung memberi. Apa kata Allah? Alam nasyrah laka sadra, apakah belum kulapangkan dadamu? Wa rafa'na laka dzikra, kami angkat beban. Alladzi anqadha dhahrak, yang membebani pundakmu. Belum dia berdoa, sudah dikabulkan Allah, karena janji Allah kepada dia, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, apapun yang kau mau akan kuberi.
Salah satu penyebab Allah memberi apa yang dimau sebelum meminta adalah kalau tidak pernah durhaka kepada orang tua. Oleh sebab itu judul yang diberikan kepada saya, Ustaz Abdul Somad, nanti tablik akbar di kampus Universitas Ahmad Dahlan, apa temanya? Biasanya saya diberikan tema untuk anak-anak muda meraih masa depan bebas narkoba dan pacaran. Apa temanya untuk anak-anak muda? Bagaimana pokoknya? Tapi di Universitas Ahmad Dahlan saya diberi tema. Apa temanya? Birrul Walidain. Masya Allah. Saya bilang alhamdulillah, untung saya enggak dikasih tema Birruz Zaujatain. Artinya apa? Sehebat apapun prestasi akademikmu, kalau sampai tidak memuliakan orang tua, hampa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang laki-laki, kata Nabi, kalau nanti dia datang kemari minta doa sama dia karena doanya makbul. Sahabat heran, karena sahabat itu definisinya man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata ala al-Islam. Tiga definisi sahabat. Orang yang berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, dan matinya dalam keadaan Islam. Maka itu disebut dengan sahabat menurut ilmu hadis. Makanya ketika saya menjelaskan itu ke mahasiswa, Aisyah yang merupakan sahabat Nabi, komplain mahasiswa. Mohon maaf Ustaz, Ustaz keliru. Aisyah itu bukan sahabat, tapi istrinya. Kita bicara ilmu hadis. Makna sahabat man laqiyan Nabi, berjumpa dengan Nabi, wa amana bihi, beriman dengan Nabi, wa mata 'alal Islam, mati dalam keadaan Islam. Abu Lahab ketemu dengan Nabi tapi tidak beriman dengan Nabi dan mati dalam keadaan kafir, maka tidak masuk golongan sahabat. Tapi ini ada seorang laki-laki hidup sezaman dengan Nabi dan Nabi mengenal dia, dan Nabi berpesan nanti kalau dia datang ke kota Madinah minta doa dari mulutnya karena doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat heran, kami yang hidup bersama engkau, kami yang berperang bersama engkau, kami yang sholat di Masjid Nabawi bersama engkau, kenapa doa dia lebih makbul daripada kami? Malah kami meminta doa dari mulut dia. Tapi tidak boleh membantah dan melawan Nabi, pokoknya nanti kalau dia datang kemari minta doa kepada dia. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, laki-laki itu pun sampai ke kota Madinah, berjumpa dengan sahabat. Sesuai dengan yang dijanjikan Nabi, mereka pun meminta doa kepada dia. Namanya Uwais Al-Qarni. Makanya Uwais Al-Qarni tidak ada masuk dalam buku biografi sahabat. Kalau mau mencari biografi sahabat Nabi, buka kitab namanya Al-Isabah fi Tamyizish Shahabah. Atau baca juga Usulul Ghabah fi Ma'rifatis Sahabah. Atau baca juga Al-Ijtihad fi Ma'rifatil Ashab. Itu memang buku biografi isinya sahabat Nabi semua. Sahabat Nabi klasifikasi. Yang pertama Al-Asra Al-Mubasharuna Bil Jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Level kedua, sahabat Nabi yang ikut perang Badar. Berikutnya, sahabat Nabi yang masuk Islam sebelum hijrah. Berikutnya, barulah ujung-ujung sahabat Nabi masuk Islamnya setelah hijrah. Setelah Islam kuat, barulah dia masuk Islam. Tapi nama Uwais Al-Qarni tidak ada di dalam, karena dia tidak cukup syarat untuk menjadi sahabat, karena dia tidak pernah berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa doanya makbul? Ternyata dia tidak berjumpa dengan Nabi bukan karena dengki, bukan karena musuh, bukan karena tidak beriman. Dia tidak jumpa dengan Nabi, salah satu sebabnya adalah karena dia menjaga ibunya di Yaman. Makkah di tengah, Yaman di bawah, Syam di atas, negeri Syam. Tak ada hubungan dengan negeri paman Syam. Syam di atas, Yaman di bawah, Makkah di tengah. Li'ila fi Quraisy, perjalanan orang Quraisy. Ila fihim rihlatash syita'i was-shayf, perjalanan syita musim dingin, shayf musim panas. Musim dingin mereka ke Yaman, musim panas mereka pergi ke negeri Syam.
Kenapa dingin ke Yaman? Karena Yaman ini kalau musim dingin tidak terlampau dingin, salju tidak turun. Kalau pergi ke negeri Syam, salju turun. Palestina, Yordania, Suriah, Lebanon. Suriah, Lebanon ada salju. Maka musim panas Nabi pergi ke negeri Syam, karena kalau musim panas di Yaman panas sekali. Sedangkan ke negeri Syam panasnya tidak seberapa. Perjalanan orang Arab Quraisy ini diceritakan Allah di negeri Yaman, itulah tempat kampung Uwais Al-Qarni. Tidak sempat dia berjumpa dengan Nabi, tapi doanya lebih makbul daripada orang-orang yang berada bersama Nabi karena keutamaan berbakti kepada ibu. Kalau sama ayah boleh ngelawan Pak Ustaz? Enggak juga. Jangan ini nanti dijadikan dalil. Kamu kenapa lawan bapakmu? Ada seorang laki-laki. Ini kadang jamaah pandai motong-motong ceramah saya hanya untuk mencari pembenaran. Sedangkan kita ngaji ini mau mencari kebenaran. 1000 dalil bagi orang untuk mencari kebenaran, tapi ada 1001 hujjah untuk orang yang suka mencari pembenaran. Nah, jadi kalau saya bicara tentang ibu, sesungguhnya ayah sudah masuk. Karena tanpa ayah kita juga bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Walaupun jatah ayah sepertiga, sedangkan ibu lebih daripada itu. Man ahaqqun nas bi husni suhbati? Siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku ya Rasulullah? Ummuka. Summa man, siapa lagi? Ummuka. Summa man, siapa lagi? Ummuka. Summa man, abuka. Itu yang menyusun itu Nabi SAW, bukan saya. Itu makanya ibumu, 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 bapakmu. Kenapa Nabi tiga kali? Kenapa Nabi menyebut laki-laki satu kali, perempuan tiga kali? Karena ibumu mengandung, ibumu melahirkan, ibumu menyusukan. Siapa yang mau dapat tiga kali? Coba yang tiga ini. Mengandung, melahirkan, menyusukan. Tiga ini belum bisa dilakukan oleh laki-laki dimanapun. Adapun merubah wajah sudah bisa. Makanya ada lady boy, wajah lady, betis boy. Tapi untuk mengandung tidak bisa. Ana Rahman, aku ini Rahman, kata Allah. Syaqaqtur rahim wa ja'altu lahu isman min ismi. Aku ciptakan satu makhluk di dalam perut perempuan, maaf, namanya rahim, dari namaku. Ini yang belum bisa dibuat dokter dimanapun di dunia ini, menciptakan rahim belum bisa. Andai terpecah rekor ini, maka kebanggaan luar biasa bagi LGBT. Tidak bisa, sampai hari kiamat tidak akan bisa, janji Allah. Karena Allah mengatakan dalam hadis kursi, Ana Rahman ja'altu lahu isman min ismi. Maka ada satu makhluk dalam perut perempuan yang diciptakan, diambil dari Asma'ul Husna. Sehebat-hebatnya laki-laki, dari ujung rambut sampai ujung kaki, tidak ada di tubuhnya ini yang diambil dari Asma'ul Husna. Tak ada. Bahwa namanya dari Asma'ul Husna, ada Abdus Somad. Tapi ada makhluk di badannya diambil dari Asma'ul Husna, itu hanya ada pada perempuan. Oleh sebab itu perempuan luar biasa. Makanya kampus Universitas Ahmad Dahlan memuliakan perempuan. Mana perempuan? Di atas letaknya. Makanya saya tidak terlalu berani mendongak ke atasnya. Begitu hebatnya perempuan. Perempuan adalah ibumu, perempuan adalah istrimu, perempuan adalah anakmu, perempuan adalah adikmu. Maka saat engkau memuliakan perempuan, engkau sedang memuliakan empat aspek dari kehidupan. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus Allah ke atas muka bumi ini, salah satunya adalah mengajarkan manusia bagaimana menempatkan pada posisinya. Posisi dia adalah tempat kita menumpang. Ketika ada seorang laki-laki yang sudah sukses diwawancarai, siapa orang yang paling berjasa dalam hidup Anda? Dulu waktu saya merantau ke Yogyakarta, belum ada apa-apa, saya sempat numpang di rumah dia selama 4 bulan, kata seorang artis dalam sebuah wawancara.
Begitu bangganya dia berkata, itulah orang paling berjasa kepada saya karena saya sempat numpang di rumahnya 4 bulan. Tapi ada yang dia lupa. Bukan rumahnya yang kau tumpang, bukan ruang tamunya yang kau diali. Sempat numpang di perutnya 9 bulan 10 hari. Tak pernah kau sebut. Angkat tangan yang tidak menumpang di rahim. Langsung dari planet Mars, langsung kemari. Enggak ada Mr. Bin yang kita semua sehebat apapun pernah menumpang di perutnya. Oleh sebab itu makanya dosa yang paling mengerikan adalah kalau ada orang jual sabu-sabu, peminum khamar, di dunianya bahagia, happy, senang. Itu Ustaz, pengedar narkoba, hidupnya aman, adem, ayam, tenteram. Di akhirat azabnya baru diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang pelakor senior tapi hidupnya di dunia senang-senang saja, di akhirat nanti azabnya ditunda. Namanya istidraj. Istidraj diambil dari kata daraja, tertunda. Azab yang tertunda. Sudah jadi judul sinetron. Azab yang tertunda. Tapi ada satu perbuatan dosa yang pasti di dunia dirasakan. Apa itu? Durhaka pada orang tua. Orang yang durhaka pada orang tua, di dunia dia tetap dapat, di akhirat dapat sekali lagi. Itu janji Rasulullah SAW. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat, lama jadi ustaz banyak yang curhat. Maka tidak satu dua itu saya lihat dalam kehidupan. Hebat, rezeki banyak melimpah ruah, tapi jauh dari kebahagiaan. Apa sebab? Janji Rasulullah SAW, orang yang durhaka pada orang tua di dunia sudah dapat, di akhirat dapat lagi, dapat. Di mana letak keadilan Allah? Kenapa di dunia sudah dapat, di akhirat dapat lagi? Yang di dunia itu baru DP-nya, di akhirat baru kau rasakan cash-nya. Oleh sebab itu jangan pernah melawan pada orang tua. Jangan pernah melawan. Apapun kata dia, jurus menghadapi orang tua ini tidak banyak, 3 saja. Kalau dia marah-marah, kalau dia cerewet, kalau dia ngamuk-ngamuk, pertama, diam. Pulang kampung, marah aja. Saya bolak-balik kirim uang belanja, kenapa kamu IP-nya 2,0? Diam. Yang kedua, diam. Yang ketiga, diam. Kalau belum bisa membahagiakan, jangan susahkan dia. Kalau belum bisa menunjukkan prestasi, jangan susahkan hatinya. Jangan sampai belum ketemu dengan wajah kita pun dia sudah susah hati. Baru nama kita muncul di HP-nya, kumat darah tingginya. Bunyi handphone dia, dia lihat nama kita di situ, langsung berubah detak jantung. Karena ternyata bukan nama kita di situ dia buat. Siapa? Troublemaker. Oleh sebab itu jangan susahkan orang tua. Saya tidak ujuk-ujuk langsung jadi ustaz. Saya sempat jadi mahasiswa. Mahasiswa terlama di dunia. Saya kuliah di Mesir tahun 1998 sampai 2002. 4 September 1998 menginjakkan kaki di Kairo. November pulang tahun 2002. Tidak pernah sekalipun saya menyusahkan orang tua saya. Tak pernah saya minta uang pada mereka. Sampai almarhumah mak saya bertanya, kau makan apa di sana? Makan nasi, saya bilang. Dari mana dapat uang? Beasiswa saya cukup, mak. 162 pon. 50 untuk makan, 50 untuk rumah, tinggal 62, 20 dibagi lagi untuk ongkos, 20 untuk buku, 20 disimpan, mana tahu demam sakit gak ada uang. Sampai pulang. Sampai akhirnya dia kasih tanya, gimana caranya ngirim uang supaya nanti di akhirat kalau Allah bertanya, pernah enggak ngirim uang? Pernah. Ya, saya tak mau menyusahkan. Saya menganggap kalau nanti saya minta hatinya susah,
kalau nanti saya banyak minta saya tak bisa balas, maka saya bukan berarti mengajak adik-adik tidak minta uang. Saya paham tak semuanya dapat beasiswa, artinya minta, cuman kalau minta ya pulang nanti sampaikan ke orang tua, saya sudah dengar ceramah Ustaz Somad, maka saya tidak minta lagi, Mak. Tidak. Tapi tolong dirapel setahun sekali aja. Kalau mau merasakan bagaimana sayang mereka, coba hilangkan sayangnya itu agak 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu baru terasa. Karena sifat manusia ini kalau sudah tidak ada baru terasa. Judul lagu Roma. Kalau dia masih ada di depan mata kita, masih dekat dengan kita, kita merasa dia biasa-biasa saja. Tapi kalau dia sudah tidak lagi ada, itu barulah. Oleh sebab itu coba kalau mau merasakan, kasih tahu dia, "Papa, Mama, untuk biaya kuliah saya 1 semester ini tolong jangan kasih dulu. Saya mau jual koran dulu. Saya mau kerja di Dorsmir dulu. Saya mau kerja loper dulu. Saya mau susah-susah dulu." Nah, seketika saat kita tahu susahnya itu, tetes 10 keringat air mata, nah, disitulah baru kita tahu, oh ternyata perjuangan mereka ini luar biasa. Saya tidak bicara ceramah saja, tapi dalam kehidupan saya pribadi, dulu saya laksanakan, saya pernah buat, saya pernah kerjakan. Tapi tidak saya rencanakan itu, saya harus begini, tidak. Memang bagian dari takdir hidup. Mungkin tidak minta uang itu karena jauh ke Mesir. Kalau seandainya dekat, sering juga minta. Nah, memang dikondisikan saya untuk terbang jauh ke Mesir, lalu kemudian setelah jauh itu tidak meminta, tapi kemudian setelah pulang berjumpa, sempat bersama orang tua, bulan Maret 2019 kemarin baru meninggal dunia ketika saya sedang ceramah di Madura, Pulau Madura, diundang oleh sahabat saya, kakak kelas di Mesir dulu, Dr. Fauzi Tijani. Dan pagi itu tanyanya mau ziarah ke makam Kiai Khalil di Pulau Madura. Begitu mau ziarah langsung dapat SMS, segera pulang karena orang tua meninggal dunia. Akhirnya saya langsung ke airport Surabaya dan langsung pulang. Sebelum malam sudah tiba pemakaman. Artinya apa? Penyesalan panjang, kenapa tidak mencium tangan orang tua, kenapa tidak, karena saya pikir masih lama ya. Nah, ini satu kekeliruan. Di mana-mana selalu saya sampaikan, jangan pernah berpikir usianya masih lama walaupun dia sehat. Karena sehat walafiat, tidak ada kurang satu apapun. Nah, masih lama. Ternyata apa yang terjadi? Berangkat hari Sabtu, hari Ahad tausiah, hari Senin pagi, tanpa sebab, tanpa penyakit. Oleh sebab itu kalau masih hidup orang tuamu di rumah, pulang. Tapi jangan ini jadikan alasan. Besok enggak masuk kelas, kemana? Pulang semua. Pulang sesuai dengan kondisi, situasi dan keadaan. Pulang. Kalau masih bisa membahagiakan dia, apa makanan kesukaannya, belikan. Suka makan apa dia, belikan. Itu yang dia inginkan. Andai kita gendong dia dari Yogyakarta berangkat ke kota Makkah, sampai di Makkah tawaf 7 putaran, dari Sofa ke Marwah pulang lagi ke Jogja, belum tentu dapat membayar sekali teriakan dia saat mengeluarkan kita ke alam dunia. Jadi banyak orang terlalu membanggakan. Saya sudah banggakan dia Pak Ustaz, saya sudah bayarkan ONH-nya. Berapa? Baru DP-nya. Sudah merasa berbakti kepada orang tua? Belum. Makanya digunakan kata birrul walidain. Kenapa Allah tidak menggunakan kata husnul walidain? Hasan, baik. Jayyid, baik. Tayyib, baik. Khair, baik. Tapi yang dipakai birrul walidain. Hanya satu-satunya kata untuk orang tua dipakai birrul walidain. Karena kata birru adalah sifat Allah Subhanahu wa taala.
Makanya di antara Asmaul Husna ada Al-Barrut Tawwab. Allah yang punya sifat itu. Maka kita diharapkan berakhlak seperti akhlak Allah Subhanahu wa taala. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dili. Allah mendidik aku menjadi beradab sehingga adabku penuh. Allah Subhanahu wa taala tidak ada puji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai Muhammad yang salat tahajudnya sampai kakinya bengkak. Hai Muhammad yang hajinya di tidak ada. Apa kata pujian Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Akhlak agung dan mulia. Oleh sebab itu tak ada gunanya prestasi S1, S2, S3, postdoktoral, profesor kalau tidak berbakti kepada orang tua. Makanya orang tua itu levelnya langsung setelah Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Langsung wa bil walidaini ihsana. Ihsan. Lihat lagi penggunaan kata ihsan dalam hadis Nabi. Jibril alaihi salam datang, rambutnya tidak berdebu, bajunya sangat putih bersih, tapi tidak ada orang yang kenal. Diriwayatkan oleh Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, aku melihat ada seorang laki-laki rambutnya sangat hitam dan bajunya sangat putih, tapi kami tidak ada yang kenal. Ini tiga indikasi ini menunjukkan kebingungan. Kalau ada orang rambutnya sangat hitam dan kita kenal, berarti dia memang orang situ, memang tinggalnya di situ. Tapi dia kalau orang perantau, rambutnya pasti berdebu karena tinggal di gurun pasir. Sekarang kan banyak tuh anak-anak muda yang rambutnya berdebu. Itu berarti orang jauh, bukan orang Jogja. Bajunya sangat putih, tapi kami tidak kenal. Kalau bajunya agak-agak kotor, berarti dia musafir. Pantas kalau kita tidak kenal. Tapi bajunya sangat putih, berarti dia memang orang situ. Tapi kami tidak kenal. Kata Umar bin Khattab, rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih, tapi kami tidak kenal. Dan dia duduk berhadapan dengan Nabi, lututnya dekat dengan lutut Nabi. Tapi kami tidak kenal. Dia bertanya tentang iman, dia bertanya tentang Islam, dia bertanya tentang ihsan. Setelah selesai baru Nabi bertanya, Umar, ya, kamu tahu siapa tadi yang datang bertanya tentang iman, Islam dan ihsan itu? Tidak. Jibril yu'allimukum dinakum. Tadi yang datang itu adalah Jibril alaihissalam. Orang selevel Umar bin Khattab tidak kenal Jibril. Ada orang Indonesia baru ketemu Jibril. Umar bin Khattab kalau lewat di suatu jalan, kalau Umar bin Khattab lewat jalan Sudirman, maka setan lari ke jalan lain. Ini ada orang satu perjalanan sama setan, ngaku kenal dengan Jibril alaihissalam. Makanya kalau baca hadis, satu hadis, tapi analisa dari hadis itu banyak sekali. Umar tidak kenal dengan Jibril kecuali setelah Nabi Muhammad SAW yang bercerita mengenalkan. Dari mana Nabi tahu? Nabi dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada analisa lain. Apa maknanya? Allah menggunakan kata ihsan untuk orang tua, Nabi menggunakan kata ihsan untuk Allah. Ihsan untuk Allah, anta ambudallaha ka'annaka tarah, kau sembah Allah seakan-akan engkau melihat dia. Fa illam takun tarah, kalau kau tidak bisa melihat dia, fa innahu yarak, sesungguhnya dia yang selalu melihatmu, tidak pernah putus ihsan. Ihsan Allah kepada kita, tidak pernah putus pengawasan Allah. Bagaimana ihsan kita kepada orang tua? Tak pernah putus bakti walaupun dia sudah meninggal dunia. Makanya kita tetap membaca walaupun dia sudah masuk liang lahat. Jam 2 malam bangun, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada seorang sahabat Nabi namanya Sa'ad. Sa'ada. Sa'ad. Sudah jadi bahasa Indonesia. Banyak juga orang Indonesia laki-laki sifat Sa'ad. Orangnya Sa'id, artinya bahagia. Sa'adah, kebahagiaan. Jenenge sapa? Sa'adah. Itu dari bahasa Arab.
Sa'adatun, bahagia. Datanglah seorang laki-laki bernama Sa'ad menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ummi matat, ibu saya sudah meninggal dunia. Afa atasaddaqu anha? Kalau saya bersedekah, kira-kira pahalanya sampai apa tidak untuk almarhumah ibu saya?" Kata Nabi, "Tasaddaq, silakan engkau bersedekah." Ayu sadaqatu afdal, sedekah apa yang paling afdal? Saqiyul ma, memberi air minum. Memberi air minum, niatkan untuk almarhum almarhumah, kata Nabi, "Tasaddaq, silakan sedekah." Langsung tanpa pikir panjang, apa kata Sa'ad? "Idzan ahfiru bi'ran." Kalau begitu saya gali sumur sekarang juga, sumurnya saya wakafkan dengan niat almarhumah. Oleh sebab itu, yang orang tuanya sudah meninggal dunia, pulang dari sini, jangan gali sumur. Cukup telpon, "Assalamualaikum, sumur bor?" Cari pondok pesantren yang kesulitan air. Pergi ke kaki-kaki gunung, orang mencari air satu dregen mikul 5 km jalan. Di situ tempat minum lembu, kerbau, di situ juga mereka mengambil air. Cari, galikan, mengalir air sumur untuk mereka. Mengalir pula sampai ke liang lahatnya. Itu bakti kita. Pulang dari sini, cari pondok pesantren, panti jompo, panti yatim. "Assalamualaikum Bapak pimpinan yatim. Saya lihat ini kamar mandinya sedikit, orang ngantri banyak, keran air tidak ada. Gimana ini? Berapa lagi yang perlu sumur bor di sini?" "Kami perlu kira-kira 5. Insyaallah. Bapak mau bantu?" "Enggak, nanya-nanya aja." Nih. Ini akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia masih hidup, masih ada, senangkan hatinya. Pulang dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dengan membawa selembar kertas. Apa itu? Transkrip nilai semester ini IP 4. Siapa yang tidak bangga? Bangga orang tua. Saya pulang dari Mesir, saya bawa ijazah LC. Satu lagi ijazah dari Maroko, MA. Ini mak, ijazah LC MA. Saya tidak lihat, dia nampaknya tak bahagia. Karena dia dulu waktu saya kecil nyuruh saya, "Kamu mesti doktorandus." Itulah cita-cita ya dia yang tidak sampai. "Saya mesti doktorandus." Di mana mau mencari titel doktorandus sekarang? LCMA. Saya bilang, "Mak, ini LCMA ini lebih hebat dari doktorandus." Artinya apa? Bahwa menyenangkan hati orang tua itu ketika hati dia terbuka, bahagia, disitulah pintu-pintu rezeki itu terbuka. Turun barokah-barokah itu. Buah kalau matang itu dijolok, jatuh. Dan menjatuhkan rahmat Allah itu membuka pintu-pintu langit, mengetuk pintu-pintu rahmat dan ridha Allah dengan ridha orang tua. Makanya kata Nabi, "Ridha Allah fi ridhal walidain." Kalau Allah ridha, maka semua yang kau mau dia berikan. Orang kalau sudah ridha itu artinya senang. Orang kalau sudah senang, semua dia kasih. Apa yang ada di tangannya, itu dia berikan. Tadi malam sampai di hotel, datang seorang jamaah, buka cincinnya. Cincin paling dia sayang, dia kasih ke saya. Laki-laki. Nah nih Ustaz Somad, ambil. Duduk saya tadi, duduk. Datang anak muda, dia lihat saya tak pakai sorban, dikasihnya sorban. Cuman akadnya belum jelas apa ngasih atau pinjam, Allah. Orang kalau sudah senang hatinya, semua dia kasih. Begitulah orang kalau sudah dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita baru berharap dapat ridha Allah. Makanya habis salat subuh selalu diajarkan, "Raditu billahi rabba." Aku ridha engkau sebagai Rabbku ya Allah. Apakah Allah ridha terhadap kita? STJ, status tak jelas. Cara mendapatkan ridha Allah, pancing dengan ridha orang tua. Senangkan hatinya, terbuka pintu rezeki. Makanya sulit hidup kita, sempit. Dari kerut kening kita udah kelihatan.
Kenapa? Karena tidak ada ridha Allah akibat tidak pernah menyenangkan hati orang tua. Senangkan orang tuamu, jadikan dia seperti raja, maka rezekimu akan melimpah seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis Nabi, dapat saya dari grup WhatsApp. Senangkan saja hatinya, apa yang dia mau beri, tapi dengan cara yang halal. Nah, ini harus dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Jangan gara-gara ceramah ini nanti pulang kalian ke rumah, papa, mama, ini ada mobil, ini ada rumah, ini berangkat pergi haji. Wow, orang tua senang, 2 bulan masuk KPK. Innallaha tayyibun, Allah Maha Suci, la yaqbalu illa tayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Wa anfiqu, berinfaklah. Wa anfiqu, bersedekahlah. Wa anfiqu, berwakaflah. Wa anfiqu, berzakatlah. Min tayyibat, yang baik-baik. Yang tidak baik tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Kamu lagi ngapain? Nyuci. Lagi ngapain? Nyuci. Pakai air apa? Air kencing. Begitu kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani dalam kitabnya Tambihul Mughtarrin. Tambih, peringatan. Mughtarrin, pada orang yang tertipu, menyangka sedang berbuat baik padahal sebenarnya tidak baik. Itu yang disindir Allah dalam Al-Qur'an. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Mereka menyangka sedang berbuat baik. Ini juga tidak betul. Niatnya sudah baik, membahagiakan orang tua, tapi caranya tak betul. Mama, papa, alhamdulillah kuliah saya sudah selesai, ini skripsi saya. Masya Allah. Bayangkan kalau kiamat tiba-tiba terjadi. Begitulah agaknya terkejutnya kita. Kiamat terjadi tapi belum sempat berbakti kepada orang tua. Dosa belum sempat meminta maaf. Silap dan salah berapa kali kita kencing di kainnya yang bersih. Berapa kali dia tidak jadi tahajud gara-gara kita menangis dari isya sampai subuh. Pakai pengawet nangisnya. Tapi kita tak pernah sadar itu. Kita menganggap kita di dunia ini dibesarkan angin. Kita menganggap kita ini bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Berapa kali dia tidak jadi sholat duha gara-gara kita kencing. Berapa kali nasi yang sudah mau disuap masuk ke mulutnya tak jadi. Bahkan dia tidak makan sama sekali. Dan berapa kali makanan dia, dia belikan hanya untuk susu, hanya untuk menyenangkan kita. Pernah kita balas? Dan dia tidak pernah minta balas itu. Oleh sebab itu, siapa yang mengingatkan? Abdul Somad diberikan judul berat ini. Judul yang paling berat ceramah tentang orang tua, tentang ibu, tentang ayah. Jarang saya mau menerima judul-judul pengajian. Ini pun dikasih tahu setelah sampai di sini. Maka saya belok-belokkan dikit. Ini air mata udah mau menetes, saya belokkan. Nanti kalau saya nangis di sini, siapa yang ceramah kalau saya nangis? Oleh sebab itu, maka yang orang tuanya masih ada, beruntung dan bertuah, bawakan dia rumah makan. Ada sahabat saya namanya Ustadz Lukman di Pontianak. Pontianak, bukan kuntilanak. Mereka punya program namanya Bawa Ibu ke Rumah Makan. Keren nama programnya. Bawa orang tua ke rumah makan. Nanti hari libur, adik-adik, anak-anakku sekalian, libur, bawa ayah, bawa ibu ke rumah makan. Ketika Ustadz Lukman cerita itu ke saya, Ustadz Somad, kita punya program baru nih. Apa nama programnya, Ustadz? Bawa ibu ke rumah makan. Alhamdulillah, Ustadz Lukman, seluruh rumah makan di Pekanbaru, tempat tinggal saya itu, semua sudah saya bawa, emak almarhumah saya. Saya bawa sup tunjang, saya bawa rendang, saya bawa goreng ayam, saya bawa goreng puyuh, saya bawa. Cuman ada rumah makan ular sawah itu yang tak saya bawa singgah. Lain dari itu saya bawa. Tak ada penyesalan dalam hati.
senangkan hatinya. Apa pakaian yang dia suka? Orang tua itu tidak minta yang besar, asal ada saja. Pulang dari Yogyakarta sampai ke rumah, ini tadi ada nampak sedikit, sedikit tanda terkenang, kalau banyak makan sendiri. Ketika dia senang melihat itu, bahagia hatinya, nampak senyum di tepi bibirnya, pada saat itulah rahmat Allah terbuka, pada saat itulah ridha Allah datang. Mengapa sulit mencari pekerjaan? Mengapa payah mencari penghidupan? Salah satu yang mempersempit ridha Allah itu adalah karena tidak berbakti kepada orang tua. Oleh sebab itu maka judul tema yang diberikan, birrul walidain, berbakti kepada orang tua, bahagiakan. Ini ada juga ini anak-anak yang sudah sukses ini, papa, mama sudah meninggal, papa jangan risau, silakan terbang ke Yogyakarta, ada adik di sana, silakan terbang ke Surabaya, ada kakak di sana, silakan terbang ke Kuala Lumpur, ada keluarga di sana, jangan hiraukan. Kata bapaknya, kalian terbangku saja kalian pikirkan, kemana aku hinggap tak kalian pikirkan. Ada sebagian orang ketika ibunya meninggal dunia, marah dia, mengamuk dia, dia anggap kebahagiaan itu sudah hilang, padahal membahagiakan orang tua dua-dua adalah tanggung jawab kita. Kalau dua-duanya sudah tidak ada, Pak Ustaz, masih ada keluarga. Ada keluarga. Al-khalah bimasabatil saudara ibu, kakak ibu, adik ibu, sama seperti ibu. Sambung lagi silaturahim, buat dia senang, buat dia bahagia. Man ahabba ayyubu satolahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi azarihi, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Saya ceramah di satu kota. Sampai di kota itu saya melihat rumah besar, megah, mewah, seperti istana. Cuman saya segan mau nanya, gak mungkin saya tanya, Pak, ini hasil dari apa? Saya tengok, saya ngangguk. Kawan-kawan saya yang ikut ke situ seperti ngeliat kucing semuanya. Mantap. Setelah duduk, makan, habis makan, minum, habis itu sahibul bait yang punya rumah pun cerita, Ustaz Abdul Somad, iya Pak, dulu ini hanya bambu-bambu yang dikasih daun, yang dikasih terpal. Tempat apa Pak? Tempat ibu saya buat pengajian. Setiap tahun dibuat begitu, pasang tiang-tiang kayu, pasang terpal, daun-daun, pengajian ramai. Sampai akhirnya saya berkata, Bu, pengajian kita hentikan saja, stop. Saya tidak sanggup lagi pasang tenda, pasang terpal ini. Tapi akhirnya apa kata ibu saya? Nanti setelah saya tidak ada, pengajian ini terus kamu buat. Allah bukakan pintu rezeki Ustaz Somad. Inilah yang terjadi sekarang. Saya belikan orang tua saya itu rantai, saya belikan gelang, saya belikan cincin. Bulan depan saya datang, sudah enggak ada lagi. Mana gelangnya, Mak? Enggak ada. Mana rantainya, Mak? Enggak ada. Mana cincinnya? Enggak ada. Kemana? Itu kan emas mahal. Sudah saya jual. Untuk apa? Untuk bersedekah ke fakir miskin. Rupanya gelangnya, rantainya itu habis dia berikan sedekah fakir miskin. Tobatkah si bapak untuk berbakti? Tidak. Bulan depan dia belikan lagi. Sampai akhirnya diberikan Allah balasan melimpah ruah. Ternyata ini rahasia dari keberhasilan hidup, karena menyenangkan hati orang tua. Saya tak sebut nama, saya tak sebut lokasi, tapi yang mau berkunjung nanti saya kasih lokasi tepatnya. Saya kasihkan nanti alamat dari Google, saya kasih. Supaya melihat secara nyata, kalaulah rezeki itu hanya diberikan kepada orang yang bersungguh-sungguh, pergi pagi pulang petang peras keringat banting tulang, maka tentu yang kaya itu adalah sapi. Yang membajak dari pagi sampai sore. Kalaulah kekayaan keberhasilan itu diberikan yang paling pandai memanjat, maka tentu yang kaya itu monyet.
Tapi Allah berikan kepada siapa yang dia ridhai. Dan penyebab ridha Allah itu adalah karena orang tua yang senang hatinya, yang sempat durhaka, tidak sempat minta maaf, meninggal dunia dia sudah, apa boleh buat, kau sudah booking seat di neraka. Yang sudah sempat durhaka, tidak sempat minta maaf, meninggal dunia gara-gara dia pecandu narkoba, pemabuk, pezina, mati orang tua dalam keadaan susah. Berapa kali saya ketemu ibu-ibu selesai pengajian, pergi saya ke tempat parkir, ibu tua 70 tahun menangis. Ibu nangis kenapa bu? Anak saya Pak Ustaz. Kenapa dia? Disuruhnya saya jual tanah. Mama, jual tanah. Untuk apa mama megang tanah? Udah tua aja pun. Jual. Mestinya anak itu yang menyenangkan hatinya di hari tuanya, bukan malah menyuruh jual tanahnya. Jual tanah supaya dia bisa bangun rumah, jual tanah supaya dia bisa menyekolahkan anak-anaknya. Na'udzubillah. Sudahlah tidak membahagiakan, malah menyusahkan. Ustaz, anak saya nyuruh saya jual tanah saya supaya dia senang, supaya dia dapat duit. Gimana nih Pak Ustaz? Mungkin si ibu berharap saya menjawab, ibu sabar aja ya bu, sabar ya. Ibu salah tanya bu. Kalau mau sabar cari ustadz lain, ada spesialis sabar, bukan saya. Begitu dia kasih tahu, anak saya maksa saya jual tanah saya, Pak Ustadz gimana? Mana alamat rumah anaknya? Mana? Mana? Saya mau datang. Mana? Eh anak durhaka, neraka jahanam tempat kau. Tak mau dia ngasih alamat. Rupanya dia takut nanti anak saya malah marah sama saya, Pak Ustadz. Saya kasihan. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan pada ibu. Tapi cerita ini bukan satu dua contoh kasus. Ternyata zaman sanggup memperkarakan pengadilan hanya karena sebatang pohon kayu. Atau cuma saya yang dapat berita aja? Adik-adik ada juga dapat kiriman itu. Sanggup memperkarakan sebatang pohon kayu. Padahal kalau kau jual semua kebunmu itu, belum tentu dapat menebus. Datang seorang laki-laki mengadu kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ini bapak saya ini kurang ajar sekali. Bapaknya kurang ajar? Ambilnya harta saya ya Rasulullah. Gimana ini ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah SAW? Anta wa maluka li abik. Anta sampai ke tempat kita jadi ente. Anta wa maluka, ente, harta ente li abik, punya bapakmu. Jangankan hartamu yang di rumah itu, dirimu pun punya bapakmu. Nabi membela, seolah-olah Nabi berkata, apa yang diambil itu belum ada apa-apanya dibandingkan melepuh kulitnya untuk memberikan engkau sesuap makanan yang halalan thayyibah. Orang yang durhaka pada orang tuanya, insyaallah anaknya juga akan durhaka kepada dia. Oleh sebab itu maka jangan pernah durhaka. Kalau sempat durhaka lalu kemudian meninggal dunia dia, Pak Ustaz, sudah meninggal pun tetap masih bisa berbakti, pertama dengan doa, kedua dengan sodakoh. Kalau kebetulan rezeki banyak, banyak-banyak sodakoh. Kalau tidak ada rezeki melimpah, doa. Bangun malam, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama. Rabbi firli, ya Tuhanku ampunkan aku, wali walidayya, ibu dan ayahku, warhamhuma, sayangi mereka berdua, kama, sebagaimana Rabbayani shaghira, sebagaimana mereka mendidik aku. Coba kita lihat susunan kalimatnya, seperti ada kekeliruan kalimat. Na'udzubillah, mana mungkin kalimat Allah keliru. Allah ingin menegur kita, sayangi mereka sebagaimana mereka mendidik aku. Mestinya kalimatnya kan tidak begitu, sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi aku. Tapi ternyata sayang belum tentu mendidik, tapi mendidik pasti sayang. Karena bunyi kalimatnya, sebagaimana mereka mendidik aku. Jadi banyak juga anak-anak ini tidak sayang karena salah didik. Disangka sayang itu dengan ngasih motor, disangka sayang itu dengan ngasih gadget,
disangka sayang itu dengan ngasih transfer uang yang berlebihan. Belum tentu sayang. Dulu ada insinyur arsitek yang membangun salah satu rumah keluarga saya. Kuliahnya di Jogja, cerita dia. Dulu saya kuliah di Jogja, Ustadz Abdul Somad, insinyur. Terus teman kami sakit di kos-kosan. Kami bingung mau nelpon siapa. Akhirnya datang mobil mewah, parkir polisi, tentara ramai. Barulah kami tahu rupanya dia anak menteri. Jadi sayang orang tua itu bukan mesti dibelikannya apartemen, dibelikannya mobil, dibelikannya. Belum tentu. Boleh jadi itu justru menjerumuskan anak. Diberikan apartemen, diberikan mobil mewah, habis 2 bulan kena virus HIV/AIDS. Tapi kalau dibuatnya kita jauh, saya yakin adik-adik kuliah di Universitas Ahmad Dahlan, ada yang dari timur Indonesia, ada yang dari Sumatera, lalu kemudian di tengah kesendirian, belum makan, uang kos belum bayar, transfer macet, datang setan berbisik, hei, sebetulnya kau anak yatim piatu yang dibuang. Bukan. Orang tuamu bukan tidak sayang, dia hanya sedang ingin mendidik supaya engkau menjadi anak yang mandiri. Maka nanti kalau sedang duduk termenung gitu, tiba-tiba datang bisikan, pergilah cari jembatan, terjunlah. Maka saat itu katakan dalam hatimu, lawan, hei setan, orang tuaku sayang kepadaku, dia hanya ingin supaya aku mandiri. Ada orang tua yang salah didik kepada anak-anak, sampai mengikat tali sepatu pun anak tidak pandai. Baru mau mengikat tali sepatu, sudah diikatkan. Baru mau makan, sudah disuapkan. Akhirnya anak tidak punya keberanian untuk hidup. Harta dia punya, uang dia punya, materi dia ada, satu yang dia tidak punya. Tidak ada mental. Tapi anak-anak, adik-adik, Universitas Ahmad Dahlan adalah orang yang punya keberanian untuk hidup. Betul? Yang di hadapan saya ini, siapa yang tidak punya keberanian hidup? Ini, yang jam 5:30 masih belum hidup lagi. Ada ini, tidak punya keberanian untuk hidup. Hidupnya terlambat. Tapi mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan punya keberanian untuk hidup. Bahkan mungkin dia lebih dulu hidup daripada saya. Lebih dulu bangun dia tadi. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Tengok jam. Oh, rupanya masih jam 1. Tidur lagi. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka my life, my adventure. Hidup saya adalah petualangan saya. Ini yang mau kita harapkan, berani menghadapi tantangan. Ada orang yang menganggap hidup ini ya simpel-simpel aja lah Pak Ustaz. Tapi ada orang ingin hidup ini penuh dengan perjuangan. Sama seperti makanan. Ada orang simpel aja. Nasi, kecap, telur rebus. Udah cukup. Tapi ada orang mau ada goreng ayamnya, ada rendangnya, ada supnya, ada tom yamnya, ada lengkap semua. Begitu juga hidup ini. Ada orang yang simpel aja. Ambil goreng ikan, makan. Tapi ada satu lagi enggak. Pergi naik mobil, sampai ke tepi hutan, naik motor, habis itu nyewa speedboat, sampai di tengah laut mancing. Ujung-ujungnya ikan juga. Yang dia nikmati bukan ikannya, tapi yang dia nikmati adalah proses untuk mendapatkan ikannya. Faham? Itu enaknya ngomong sama mahasiswa. Coba kalau yang masyarakat biasa, kita udah capek cerita, selesai, ada pertanyaan, Ustaz, maksudnya tadi apa ya? Aduh, capek gitu. Saya terus terang kalau ceramah di depan mahasiswa ini, bangkit semangat saya lagi. Ini sekarang rasa-rasa umur 24. Tapi begitu nanti sudah mulai agak jauh dari mahasiswa, balik 42 lagi. Nah, makanya saya senang kalau diundang ke kampus-kampus. Saya kalau di Jogja diundang di kampus terus, walaupun gak semua nerima. Saudara
siapa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus sering-sering bersama. Apa ini takbir? Takbir itu ngusir setan. Tadi saya ceramah 5:30. Sekarang sudah 6:30. Artinya saya tadi sudah ceramah 70 menit. Ini sudah keluar dari kode etik. Karena di mana-mana saya ceramah 60 menit. Kenapa bisa Ustaz Somad ceramah 70 menit di Universitas Ahmad Dahlan ini? Kenapa? Semangat. Semangat yang membuat kita. Padahal berdiri lagi. Tahan. Belum sarapan lagi. Tahan. Artinya apa? Yang membuat kita kuat itu bukan materi, bukan makanan, tapi semangat. Maka jangan sempat kehilangan semangat. Bangkitkan semangat. Semangat terus. Semangatnya apa? Semangat ingin membahagiakan orang tua. Kalau lupa, tulis. Biasanya mahasiswa ini kan suka lupa. Tulis di dinding kamar. Semangat bahagiakan calon mertua. Nanti teman kos-kosan datang ngeliat, loh, kata Ustaz Somad kan orang tua, kenapa ente buat mertua? Sedangkan mertuaku saja kebahagiakan, apalagi orang tua. Begitu hebatnya. Cuman kadangnya kita hanya mendapat ini hanya di sinetron-sinetron saja. Real nyatanya di mana? Datanglah ke Universitas Ahmad Dahlan. Jadi hidup ini harus ada target yang mau dicapai. Banyak orang targetnya gak benar. Saya ingin menjadi orang yang punya kepribadian, Pak Ustaz. Rumah pribadi, mobil pribadi. Target bahagiakan orang tua. Gaji pertama kalau kerja nanti umroh. Oh, gitu. Ma, doakan. Nanti kalau aku kerja insya Allah, gaji pertama nanti memberangkatkan umroh. Syukur-syukur gak usah diomongkan dulu. Kasih surprise. Senang. Mama, ayah, ini gaji pertama. Dia buka, tengok, 700.000. Menangis dia menerima gaji pertama itu. Bukan karena harunya sikit. Gitu dia buka amplop, oh kok setitik dong. Haru dia. Kenapa setiap mendapat hadiah dari anak, orang tua selalu meneteskan air mata? Karena kita tidak pernah besar dalam pandangan matanya. Kita, sehebat apapun, kita tidak pernah besar di matanya. Di pandangan ibu ayah kita, kita adalah anak kecil yang tapak kakinya 2 jari, panjangnya 1 jengkal. Maka jangan pernah ceramahi orang tuamu. Jangan mentang-mentang sudah mahasiswa pulang. Ayah, sini. Mama, sini. Dulu. Assalamualaikum. Tak bisa. Karena kita tidak pernah besar di mata orang tua. Kita tetap kecil. Walaupun kamu sudah menikah, sudah punya istri, sudah punya anak, kau tetaplah anak-anak. Dalam pandangan dia. Oleh sebab itu jangan sok besar, jangan sok hebat. Kalau ada pesan yang ingin mau disampaikan, jangan melalui mulut kita, dipinjam mulut orang lain. Tokoh masyarakat, alim ulama, dia ngajinya di mana? Ada yang mau kita perbaiki, jilbabnya mungkin kurang panjang, mungkin ada kebiasaan dia yang kurang baik. Sementara kita udah ngaji, sudah belajar di Universitas Ahmad Dahlan, sudah terpelajar, membuat dia mau menjadi orang baik. Tidak mesti dari mulut kita, pinjam mulut orang lain. Assalamualaikum Pak Kades. Pinjam mulut Pak Kades sebentar. Pak Kades, ayah saya kan orangnya baik sama Pak Kades. Iya. Nanti kalau saya ngomong dia gak dengar. Jadi saya mohon tolong Pak Kades. Pak Kades, ayah saya sampai sekarang belum sholat Pak Kades. Jadi tolong Pak Kades nasihati dia. Kata Pak Kades, saya juga gak sholat. Hancur dunia persilatan. Oleh sebab itu senangkan.
Ini banyak anak-anak yang udah ngaji, yang sudah aktivis masjid, merasa ingin orang tuanya baik, dia sendiri menceramahi, enggak ketemu, enggak connect dia. Ayang, sini. Orang yang tidak sholat, neraka jahanam tempatnya. Sakit hati. Meleleh air matanya. Sekali kau buat air matanya menetes, maka kau akan berenang dalam kesengsaraan. Jangan pernah buat dia menangis. Kalau dia nangis haru, Pak Ustaz, enggak apa-apa. Cuman kita kan sulit membedakan mana air mata haru, mana air mata sedih. Sama-sama bentuknya air mata. Makanya ada ungkapan, jangan menangis air mata buaya. Kenapa selalu kalau disebut air mata buaya? Karena memang buaya menangis bukan karena sedih, tapi karena kekenyangan. Buaya kalau habis makan orang, berkeringat, buaya itu tidak ada pori-porinya. Kita kalau berkeringat kan keluar pori-pori, ini keluar air. Buaya enggak ada. Satu-satunya tempat air keluar itulah. Makanya menangis buaya, keluar air mata buaya. Maka jangan sampai kita nangis karena kekenyangan. Haru dia melihat pemberian kita. Di saat itu menetes air matanya, berdoa, dia memanjatkan doa, mengetuk pintu-pintu langit, terbuka. Masya Allah. Tembus. Pantasan doa mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan kabul, rupanya pintu terbuka. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita merasa doa kita yang dikabulkan Allah, kadang-kadang kita merasa sok hebat. Setelah dia meninggal dunia, barulah kita sadar rupanya selama ini kita hanya menumpang doa. Numpang, bukan doa kita yang dikabulkan Allah ternyata, tapi doa dia. Tapi dia tidak pernah cerita itu. Dia enggak pernah ngomong. Apapun dia panggil kita, sini sebentar. Aku sudah capek doain itu. Pernah dia bilang itu. Dia cukup mengadu tengah malam, ya Allah, anakku ini jadikan dia berhasil kuliahnya, ya Allah. Sudah hampir 14 semester enggak selesai-selesai. Dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma, aku susah ini sekarang. Susah kenapa? Skripsiku ditolak terus. Pembimbing kemarin itu mempersulit terus. Berdoa dia tengah malam, ya Allah, lapangkan hati pembimbing itu supaya anakku cepat, ya Allah. Kalau enggak, matikan dia, ya Allah. Kabul. Dua hari setelah itu meninggal. Tapi kita tidak bisa request. Oleh sebab itu maka banyak-banyak dekatkan kepada orang tua, senangkan. Saya ceramah di Malaysia, dibawa jamaah ke mall. Ustaz Samad, esok kita tak ada tazkirah, tak ada tausiah. Kita nak pusing-pusing. Pusing-pusing maksudnya mutar-mutar. Pergilah kami ke mall. Sampai di lantai atas, saya lihat anak-anak muda nyuapin orang tua. Ada restoran mahal, mewah. Itu kabarnya kalau mampir di restoran itu, makan, itu banyak yang nangis. Melihat harganya. Ada saya lihat anak-anak muda yang ganteng-ganteng, perempuan yang cantik-cantik, menyuap orang tua. Orang tua yang sudah tak berambut, sudah perempuan tak berambut lagi, rontok saking tuanya, kulit sudah keriput. Aduh, didorong pakai kursi roda, dibawa ke mall, sampai di itu diberikan restoran tercanggih, termahal. Dia sendiri yang menyuapkan makanan. Ternyata bagi saudara-saudara kita Tionghoa, salah satu mengundang berkah, menyenangkan orang tua. Nah, itu keyakinan mereka. Eh, kok, kenapa yang dikasih makan? Ayah, oke lah. Ajaran kita mengajarkan, tapi kita tak amalkan. Ketika tetangga, kawan, sahabat kita mengamalkan, rezekinya melimpah, baru kita heran. Dia kok kaya ya? Iyalah, dia kan punya tuyul. Tuyul mana bisa bawa duit banyak? Nih, keberkahan. Oleh sebab itu, jangan cuma sekedar ngaji-ngaji aja. Ulang dari sini. Kalau memang tinggal di Yogyakarta atau di luar nanti pas liburan, sisihkan uang, bawa dia ke mall, bawa dia ke restoran, senangkan hatinya, bawa dia jalan-jalan.
Cuman tetap juga yang logis, kalau dia udah tua, janganlah dikasih kacang goreng. Sesuaikanlah, agar-agar kasih. Enggak perlu dikunyah. Kiri kanan gol, kiri kanan gol. Orang tua bawa kasih kacang. Menyiksa itu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang terbesar adalah ketika orang tua masih ada bersama kita. Kalau sudah tak ada nanti saat Idul Fitri, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha, barulah menetes air mata. Mama. Saya kalau sudah menengok orang menangis terlalu berlebihan mengenang orang tua, ini pasti ada, kalau bahasa kampung kami, something wrong. Ada sesuatu ini. Karena orang kalau sudah habis tumpah, dia tidak akan menetes lagi. Tumpahkan kasih sayangmu itu sampai habis ludes, dia tidak akan menetes lagi. Tak ada penyesalan, karena semua sudah kita berikan. Kalaupun menangis, hanya tetesan kasih sayang. Tapi kalau sampai mencakar dinding, mama, ini pasti. Saya kalau ada orang yang menyesal sampai mencakar dinding, mau saya antukkan aja kepala yang gitu. Dulu waktu hidup kenapa enggak opsi? Sekarang udah mati baru kau menangis kan? Senanda. Nah, tapi tentu sesuai kemampuan kita, karena kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani orang lebih dari semestinya. Ustaz ceramah sampai jam berapa ini? Sampai jam 6 insyaallah. Saya mau lengkapkan. Jam kita sama tuh. Oh, sama. Jam 6. Jam 6 maka saya ceramah 90 menit nanti di Universitas Ahmad Dahlan. Berceramah di Universitas Ahmad Dahlan merupakan suatu kebanggaan bagi Abdul Somad. Kenapa begitu? Saya pengagum Kiai Haji Ahmad Dahlan, termasuk ulama yang saya kagumi. Lalu kemudian, apa kekaguman di antara kekaguman Ustaz terhadap Kiai Haji Ahmad Dahlan? Beliau punya keberanian untuk melawan arus. Arus TBC, tahayul, bid'ah, cuerafat. Dia berani melawan itu. Dan akhirnya, dan beliau tidak membangun ketokohan. Tidak yang dibangkitkan itu Ahmad Dahlannya, tapi yang dibangkitkan itu metodenya. Yang dibangun itu relnya. Sehingga nanti kalau kereta apinya lapuk, tetap akan ada kereta api baru yang lewat di rel ini yang dibangun. Dan akhirnya sampai hari ini saya sedang berada di hadapan kereta api yang baru. Ada Thomas, kok Ustaz tahu Thomas? Anak saya paling suka itu. Satu koper kereta. Artinya apa? Bangun rel, bangun rel, maka akan ada lokomotif-lokomotif baru. Dunia boleh berganti, zaman boleh berubah. Idza waqa'an ala ahadikumul qiyamah, kalau kamu sudah mau mati, sudah mau mati. Wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada bibit korma. Sudah mau mati, di tangan ada bibit korma. Apa yang kita lakukan? Ada sebagian orang kalau sudah mau mati, ya wes gua ae lah. Kalau di tanganmu ada bibit korma, gali-gali tanah sedikit, tanamkan. Untuk apa nanam korma sudah mau mati? Bukan kita sempat memakan manisnya, tak sempat bernaung di bawah daunnya yang rindang. Bukan kita yang menikmati, tapi ada orang lain dan pahalanya mengalir ke makam kita. 28 ribu ibadah mengalir ke makam Kiai Haji Ahmad Dahlan. Angka 28 ribu itu dari mana Pak Ustaz? Angka mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan. Ustaz tahu dari mana? Ya makanya kalau orang ngomong tuh dengar. Makanya saya kalau diundang ceramah, Ustaz nanti sebelum ceramah kita ada acara makan dulu. Ya selama itu saya diam aja.
ngumpul-ngumpulkan bahan. Jangan pernah melihat modal materi, tapi kuatkan usaha dan tawakal. Nih, bantuan cuma 6 miliar. Tapi ternyata keperluannya berapa? 126 miliar. Tapi buktinya jadi masjid yang besar. Kalau diikutkan modal, mana mungkin cukup? Maka begitu juga dalam menatap hidup ke depan. Kamu kenapa belum juga nikah? Modalnya besar, Pak Ustaz. Terus gimana? Nunggu yang gratisan aja lah. Dan begitu, usaha, tawakal, doa. Doa. Nah, bagi yang masih lajang, yang mau nikah, itu kalau bisa doanya jangan sir, agak jahar dikit. Ya Allah, umur udah 40. Dengar sama sebelah, loh belum mas katanya, belum. Bodoh. Kira-kira rezeki itu Allah yang ngatur atau kita yang ngatur? Allah. Makanya di antara Asmaul Husna Ar-Razzaq, yang Maha memberi rezeki. Kalau Allah yang mengatur, mungkinkah Allah menyia-nyiakan kita? Tidak. Cicak di dinding. Semua tahu, karena dari kecil kita memang sudah diajari lagu cicak. Cicak, cicak di dinding. Ada enggak pernah yang dinyanyikan lagu kadal? Ada. Kenapa mesti cicak? Coba tanya ibu kita yang dulu nyanyikan. Mama, 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 kenapa cicak, Ma? Karena kalau buaya terlalu gede, Nak. Kenapa cicak? Dia sedang mengajarkan kita bagaimana cicak dengan segenap kelemahannya. Cicak itu binatang yang lemah. Hidupnya aja sungsang. Kita selalu berlawanan dengan cicak. Yang kata kita di atas, kata cicak di bawah. Tapi makanan cicak luar biasa. Apa makanan cicak? Helikopter. Nyamuk. Cicak tidak bisa menggunakan tangannya. Karena kalau dia pakai tangannya jatuh. Kadang pakai 4-4 aja jatuh. Selalu kan kejadian eksiden cicak jatuh. Cicak tidak pernah gunakan tangannya untuk makan. Karena dia harus berpegang kuat. Apa yang dia pakai? Lidahnya. Lidahnya dia pakai. Nyamuk yang dia makan. Helikopter. Habis. Habis dimakan oleh cicak. Siapa yang paling hebat? Nyamuk. Makanannya darah. Nyamuk masih keluarga Dracula. Tapi Allah SWT mau mengajarkan, jangan putus asa, gunakan potensimu, apapun yang terjadi, gunakan. Ini sekarang banyak anak-anak muda ini kehilangan semangat. Kalau engkau kehilangan beras, masih bisa hidup 3 bulan. Kalau engkau kehilangan air, masih bisa hidup 3 hari. Tapi kalau kau kehilangan semangat, kau hanya hidup 3 detik. Tik, 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 mati. Oleh sebab itu jangan sampai kehilangan semangat. Bahasa kitanya putus asa. Sampai dingin tuh lontong. Bukan karena ceramah terlalu lama, bukan. Sampai dingin itu sarapan pagi gara-gara mahasiswa. Ente kenapa? Galau, Ustaz. SMS enggak dibalas. Telepon enggak diangkat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mahasiswa seganteng ini, sehebat ini, begitu cepat putus asa. Saya aja setua ini, sekurus ini, masih banyak yang mau. Lihat tuh komen-komen di Instagram. Baca tuh komen-komen di YouTube. Ustaz, jadikan aku yang kedua ya. Masa kalian anak-anak muda gagah perkasa, bangkitkan semangatmu. Takbir. Banyak yang belum ketemu jodoh. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bangkitkan semangat. Tapi yang namanya semangat ini tidak bisa bangkit dengan banyak kita lihat orang bersemangat, pede di depan orang, pede luar biasa. Dia kok pede sekali? Pakai sandal. Banyak juga yang semangat, pede luar biasa, rupanya pakai jimat.
Kita pede kita bukan karena sabu-sabu, bukan karena narkoba. Pede kita karena kita sudah serahkan semuanya pada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. At-tahiyatul mubarakatul shalawatut thayyibatul lillah. Tapi tetap satu. Jangan nanti mentang-mentang udah dengar ceramah saya, at-tahiyatul mubarakatul. Dalam hati saya, ini bukan punya aku ya Allah, ini semuanya punya engkau, punya engkau. Berhasil kalian, sukses kalian, punya apartemen, punya kondominium, punya mobil. Datang teman nanya, hebat ente ya, kaya sekarang ya. La haula wala quwata illa billah. Tapi ngomongnya setelah berhasil. La haula wala quwata itu setelah berhasil atau sebelum? Setelah semua dipuji orang, hebat ente sekarang ya. La haula wala quwwata. Bukan punya saya, punya Allah. Tapi sekarang banyak orang salah. Ente kok enggak kerja? La haula. La haula wala quwwata illa billah. Subhanallah, masyaallah, tabarakallah. Menunjukkan manusia lemah, tak punya apa-apa, dia ingin berkata ini hanyalah punya Allah. Begitu juga dengan acara ini. Kenapa acara di masjid? Kenapa acara di kampus kemarin ramai melimpah ruah? Bukan karena panitia, bukan karena Ustaz Abdul Somad, bukan karena baleho yang besar, tapi la haula wala quwata illa billah. Pulang dari sini, bangkitkan semangat, senangkan hati orang tua, kejar prestasi, terus kuliah. Mudah-mudahan semuanya selalu mendapatkan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Abdul Somad, hamba Allah yang fakir, mohon maaf. Berpisah kita di tempat ini, tapi kita tak pernah putus dalam persahabatan, karena kita selalu bersama. Jauh di tempat, dekat di doa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.